syarat memberikan bukti vaksinasi lengkap, lalu wajib juga menunjukkan PCR atau tes antigen negatif yang diambil maksimal 2 hari sebelum berangkat ke Singapura. Dan dengan adanya VTL ini, iya, berat bayarnya ya. Bukan berat liburannya, mah seru ya. Dengan adanya VTL ini, hampir 18 ribu wisatawan dari Indonesia telah booking tiket pesawat ke Singapura. Dan peraturan ini akan dimulai berlaku tanggal 22 November 2021. Gitu. Cakep nih. Yuk mulai menggeliat semuanya, yuk perekonomian, terus juga wisata juga, dan juga pekerjaan juga. Mudah-mudahan ini membuka pekerjaan buat kita-kita juga nih, Mas Ayu ya. Benar, benar banget. Pekerjaan baru dan juga mungkin kegiatan baru. Karena ya gimana pun kan, ya ini harus berputar gitu semuanya, iya, Mas Ayu ya. Iya, gak bisa diem terus gitu kan. Walaupun sebenarnya ini ada berita senang dan berita sedihnya gitu ya. Berita senangnya adalah kayak konser-konser udah mau mulai lagi nih. Terus juga liburan udah mulai dibuka nih. Yang sedihnya kita naik level yang ada, ya kan. Ya, cicing di imah dari wae atuh kita mah ya. Untuk Hadrokers yang mau menggunakan transportasi darat kereta api nih Hadrokers, ada satu wujud inovasi berbasis digital untuk sahabat KAI. PT Kereta Api Indonesia Persero sudah menghadirkan aplikasi KAI Akses nih Hadrokers, pemesanan tiket secara online, juga dompet digital KAI Pay yang akan mempercepat proses pembayaran tiket kereta. Nah, Hadrokers bisa dapetin beragam keuntungan lewat aplikasi KAI Akses ini di Hadrokers, seperti harga tiket yang lebih murah, terus juga bisa mengubah jadwal perjalanan kereta tanpa report ke stasiun, terus juga upgrade ke member premium, bisa dapetin rail point untuk setiap pemesanan tiket kereta dan juga klaim tiket gratisnya. Bahkan sekarang nih, pesan tiket kereta api dan juga taksi dari dan juga menuju stasiun hanya dengan satu aplikasi, yaitu KAI Akses ya. Segera download aplikasi KAI Akses di handphone kamu dan segera aktifkan dompet digital KAI Pay maksudnya. Untuk info lebih lanjutnya silakan klik ke website di kai.id atau follow Instagram @kai121_. Pakai KAI Pay, bayar tiket kereta lebih cepat. 87.7 This is our beat, the beat from the throwback track, the beat that you can enjoy. Hard Rock FM 2021, you can't stop the beat. Ngapain sih lo serius amat? Gue lagi dengerin yang montok nih. Yang montok kok didengerin? Yang montok tuh dilihat. Montok, morning talk di Good Morning Hard Rock Show yang ngasih info penting dan kadang-kadang dalam keadaan genting. Sekarang, montok! Waktunya Montok Morning Talk. Kali ini Hard Rockers, kita akan membahas mitos dan juga fakta seputaran dari makanan. Entah mengapa udah 2 minggu ini makan gua tuh banyak. Mohon maaf, bukannya sebelumnya juga sama ya? Kalau sebelumnya tuh kan kayak porsinya tuh ya bisa ditakar. Enggak. Mas Ayu, lu tuh kalau lagi mendekati seorang lelaki, makan lu manner banget gitu ya. Nah, tapi kalau sudah tidak, kalau lu lagi kecengan, kembali RW 06 kembali lu muncul ya. Apa tuh RW 06? Nah, Mas Ayu. Bobok. Ini nah, jadi ini Mas Ayu, pagi hari ini gue jadi ingat waktu pas waktu itu gue pernah lagi makan sama teman-teman gue. Terus tiba-tiba air minuman gue itu dihinggapi sama lalat, Mas Ayu. Hah? Itu berarti dihinggapi udah gak higienis ya, dong. Sampai akhirnya si lalat tuh masuk anclum ke dalam. Allah, berenang. Nah, udah gitu akhirnya iya, ke dalam si lalatnya, ke dalam air minumnya. Nyaris air minumnya mau gua buang, tapi temen gua bilang jangan dibuang karena lalat itu sayap kirinya ada racunnya, sayap kanannya itu ada ininya apa namanya, penangkal racunnya gitu. Hah? Loh, masa sih? Iya, jadi jangan dibuang. Jadi karena
Iya, jadi sayap lalat itu katanya ya, tapi kita baca nih mitos atau faktanya. Iya, jadi makanan yang sudah dihinggapi lalat dibuang atau enggak sebaiknya gitu ya. Okay. Nah, ini faktanya, satu ekor lalat bisa membawa sekitar 300 lebih jenis virus. Oh my god. Atau bakteri. Aduh, syai, dan juga parasit penyebab penyakit, nah, ya. Kan? Kebanyakan bakteri dan juga kuman penyakit berada pada sayap dan kaki-kaki lalat. Oh my god, jadi aku tahu rakyat. Jadi hanya dengan hinggap 1-2 detik makanan sudah terkontaminasi kuman penyakit. Kuman bisa dengan cepat berkembang biak di dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Jadi para ahli menyarankan ya untuk tidak lagi memakan makanan yang sudah dihinggapi oleh lalat. Apalagi ini ya, lalatnya sudah nyemplung. Aduh, ampun, hayang utang, Mas Ayu. 87.7 Hard Rock FM. This is a place where you can listen a cool songs and a purpose. 87.7 Harag FM, your lifestyle and entertainment station, Haragers. Lo tau gak, sejak tumbuhan janda bolong disebut Monstera dan lidah mertua disebut Sansevieria, harganya jadi mahal dan banyak diburu orang. Apa gua harus ganti nama Latin juga ya, biar gua dicari orang banyak? Dodi 3D Haragers, drive and jive sampai dengan jam 8 malam. Dodi 3D akan nemenin perjalanan pulang ngantor lo. Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam. Di 87.7 Hard Rock FM, Bandung. Wherever you go, it's a good morning Hard Rock Show. Sepanjang bulan November ini, nikmati staycation tak terlupakan di The Trans Luxury Hotel. Dengan penawaran mulai dari Rp1.300.000 net per malamnya, untuk menginap di kamar premier yang nyaman dan juga higienis, termasuk ada complimentary in-room mini bar dan juga discount nih Hard Rockers, khusus untuk berbagai makanan dan juga minuman. Lo juga bisa menikmati culinary journey at the restaurant, nikmati beragam sajian internasional all you can eat fully served, mulai dari US prime ribs bisa lo cobain di sini, ada juga Hong Kong style roasted duck, sushi sashimi dan juga homemade Italian pasta dengan harga Rp298.000 per pax dewasanya. Yang pasti makan di The Trans Luxury Hotel karena dilengkapi dengan high efficiency particulate aerostating air purifier. Jadwalkan juga dining di the action-nya the restoran dari The Trans Luxury Hotel. Lo bisa langsung booking via website-nya di www.thetranshotel.com. Follow Instagram-nya di @thetransluxuryhotel atau telepon ke 022 8734888888. Your lifestyle and entertainment stations. Wherever you go, it's a good morning Hard Rock Show. Siap-siap, kita akan memutarkan Indobox 5 lagu Indonesia tanpa jeda iklan. Dengarkan terus Indobox, 5 lagu Indonesia tanpa jeda iklan, setiap hari di Good Morning Hard Rocker Show. Hard Rock FM. Yap, udah jam 10 pagi nih Hard Rockers, waktunya kita juga untuk pamit dari Good Morning Hard Rocker Show. Doakan ya Hard Rockers, mudah-mudahan Senin kita bisa langsung live dari studionya Hard Rock FM Bandung. Benar. Ya. Kita bisa live lagi, kita bisa bareng-bareng lagi, kita bisa ceria-ceria bareng lagi tentunya dengan segala hal yang live, oke? Okay? Iya, ya pasti jaga kesehatan lo, walaupun udah ada peraturan bahwa nanti kita gak boleh ina-inu. Seenggaknya kalau lo udah jaga protokol, lo sudah aman dan sudah nyaman, masih bisa apa ya beraktivitas lah dengan normalnya Hard Rockers, gak merasa kayak kita nih 2 minggu terkekang
Sedih. Benar banget, Hadokers. Ini sebenarnya kita terkekangnya nggak apa-apa sih. Yang paling gak suka adalah Mas Ayu ini sampai dengan kakinya tuh diikat ya, Mas, ya Hadokers ya di rumah tuh ya. Jadi memang terkekang dong, banget. Ya udah Hadokers ya, thank you banget buat hari ini. Betul. Sekali lagi untuk Hadokers yang mau beraktivitas, jangan lupa untuk menjaga, tetap memakai protokol kesehatan, masker dipakai, cuci tangan, dan betul, juga jangan lupa untuk tetap menjaga jarak ya. Iya, sampai ketemu lagi hari Senin. Mas Ayu Hamdani pamit. Iwan the Big One pamit. Have a hot rocking weekend. Bye-bye. You are still listening to Hard Rock FM. Stay tuned and have a hard rocking time. Hard Rock FM 87.7.